Guna membantu warga, anggota TNI Kodim 0718 Pati ikut menggiling padi bersama warga. Para TNI dilatih untuk peka dalam kehidupan sosial. Beberapa dari mereka juga sudah terbiasa menggiling padi dengan mesin secara manual. Dalam pelaksanaan pra TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, anggota TNI terus membantu warga sekitar. Seperti kali ini musim panen telah tiba, anggota TNI berinisiatif membantu petani yang sedang memanen padi. Sersan 2 Subakir mengatakan, banyak anggota TNI yang berasal dari keluarga petani. Oleh karena itu memiliki pengalaman membantu memanen padi sebelumnya, langsung bergegas membantu para petani dengan operasikan mesin penggiling manual. Kebetulan di sini tadi ada bapak-bapak yang sedang memanen padi, yaitu bahasanya tuh ngedos, mbak. Jadinya kita tuh tergugah pengen membantu karena notabene kita tuh juga dari petani, TNI banyak dari petani, banyak jarang yang dari orang yang mampu, mbak. Makanya kita ingin menyalurkan mungkin kebiasaan dulu kita sebelum jadi TNI, kita pernah membantu orang tua manen padi ataupun manen hasil-hasil bumi. Nah, kita bisa salurkan untuk membantu bapak-bapak di sini, mbak. Wonten bapak TNI niku wau ngrencangi kula nggih kula alhamdulillah direncangi lah jenenge Pak TNI kepengin napa niku wau sesaget ngedos kula nggih rencangi nggih warai. Seneng ya Pak? Nggih seneng alhamdulillah direncangi niku. Niku kaget mboten Pak enten Pak TNI teng saben-saben ngeten niku. Nggih mboten nggih malah tiang ngeten iki nggih malah remen seneng dibantu kali abri-abri ngoten niku. Kaleng tukar pengalaman dikai disukani pengalaman mbak kali TNI niku. Selain senang dibantu anggota TNI, Jumari warga Desa Taman Sari juga senang adanya program TMMD di Desa Taman Sari. Dirasa akan sangat bermanfaat dan membantu warga setempat. Dari Pati, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.